Assalamualaikum, ketemu dengan saya Cendol Dot. Sore hari ini saya mau ngerjakan sesuatu, nyuci mobil atau ngelap mobil. Nih, satu minggu nggak saya cuci mobil majikan saya. Kotor banget. Kotor banget kayak gitu karena satu minggu ini saya di rumah sangat sibuk banget, banyak kerjaan yang harus saya kerjakan ya, karena keluarga majikan saya itu ada 6 orang. Nah, kalau di sini itu di Hong Kong situ, kalau ngelap mobil, nyuci mobil itu nggak boleh dibasahin ya, kayak diguyur kayak di Indo, karena di sini lantainya itu nggak boleh kena air, jadi cuman dilap, air dikasih obat, terus dilap gitu aja. Nah, ini majikan saya mobilnya bukan hanya satu ini, tapi ada 3. Yang satu sebelahnya itu lebih gede. Yang satunya ini lebih gede karena di dalamnya ada tempat duduk buat dua. Dan yang satunya dibawa majikan keluar ke kantor dia. Sebenarnya kerja di Hong Kong itu sangat-sangat capek ya sebenarnya. Tapi ya gimana lagi? Karena di Indo cari pekerjaan juga sulit, apalagi zaman sekarang. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kotor banget. Ada teman saya malah tiap hari disuruh nyuci mobil itu ya. Nih, lihat. Kotor banget. Jangan disangka kerja di Hong Kong itu enak ya. Banyak tantangannya. Juga kerjanya berat. Majikan banyak yang cerewet juga. Sebenarnya rumahnya kecil, tapi mereka kebanyakan cerewet, banyak nuntut. Kayak gini di rumah kerjaan saya masih numpuk ya teman-teman ya. Tadi aja aku tinggal turun ke parkiran mobil ini, saya sambil ngerebus sop, bikin sop buat ntar malam. Tapi aku serahin ke anak majikan cewek. Inilah kerjaan saya di Hong Kong.
cepat kan? Udah bersih. Udah bersih, tadinya kotor. Sebenarnya majikan saya nggak gitu cerewet, cuman akhir-akhir ini kerjaannya gitu banyak karena ketambah orang. Yang atas itu pakai ini ya, nggak boleh bawa kursi. Majikan nyuruh pakai ini. Caranya gini aja. Nah. Nah, kayak gini. Nah, siapa yang mau kerja di Hong Kong? Gak takut? Sengsara kayak saya ini. Banyak kerjaan, ngelap mobil. Jangan lihat pada waktu liburan ya. Kalau liburan itu, kebanyakan mbak-mbak itu bajunya seksi-seksi. Tapi di waktu kerja ya kayak gini. Semua pekerjaan. Ya Allah. Capek banget teman-teman. Ntar kayak gini pulang masih mau nyiapin buat makan malam. Kerjaan masih numpuk. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak ya pada kalian semua yang udah mendukung channel aku, yang udah sering berkunjung ke channel aku, dan terima kasih banyak. Jangan lupa ikutin video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.